Halo, selamat malam Kakak Bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, aku minta tolong ya, sebelum aku mulai, tolong di-share, like, dan di-subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih untuk review tas-tas second brandednya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mau review apa sih hari ini? Yuk, kita lihat di rak ya, Kakak Bunda. Oke, yang warna pink lucu gemes ini brand dari Pinko. Lalu sebelahnya ada ular-ular manja ya. Ini ada brand dari Bulgari. Lalu di bawahnya ada Rebecca Minkoff dan yang terakhir itu ada dari brand Yves Saint Laurent ya, lucu banget tapi dia bahannya bahan kroko ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku mau mulai dari si brand ini dulu ya. Oke, ini dari brand Pinko ya, Kakak Bunda ya. Mungkin dari Kakak Bunda yang nonton channel ini mungkin beberapa pasti udah ada yang tahu ya brand ini ya. Ya benar banget, dia terkenal ya dengan si logonya ada dua burung seperti ini ya. Oke, lucu banget. Lalu di atasnya dia ada tulisan, aduh gemes ya, tulisannya Love Me Tender. Dan ini dia bukan printan ya Kakak Bunda ya, ini tuh dijahit ya, dibordir di atasnya seperti ini. Oke. Lalu untuk si tulisannya ini ya Kakak Bunda ya, dia masih tergolong sangat aman, dia belum ada kotor-kotornya ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk si bahannya dia full kulit ya, bahannya full kulit ya seperti ini. Lalu Kakak Bunda bisa lihat ini warnanya baby pink, aduh gemes banget ya, warna baby pink mix dengan warna silver untuk di ujung-ujungnya. Oke, kita lihat ke bagian samping kiri kanannya Kakak Bunda ya, dia feather-feather semua masih sangat aman. Oke, untuk bagian bawahnya juga Kakak Bunda bisa lihat ya, masih sangat cakep banget ya seperti ini. Lalu di bagian belakangnya ya Kakak Bunda, belum ada jejak pakai atau minus-minus pemakaiannya, masih sangat bersih. Dan dia untuk si talinya itu tali rantai ya, tali rantai, dan dia masih tergolong sangat aman ya. Ini modelnya bisa di taruh seperti ini di pundak, atau misalnya Kakak Bunda mau disling juga cakep banget ya. Tuh, disling seperti ini ya. Tuh, keren ya Kakak Bunda ya. Ada tulisannya Love Me Tender. Lucu banget. Oke, kita lanjut ya. Dia bukaannya seperti ini ya. Tuh, dia ada bukaannya klipnya seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian dalam ya Kakak Bunda. Bagian dalamnya dia ada 3 ruang, 1 ruang, 2 ruang, lalu di tengahnya dia berzipper ya. Lalu di sininya dia ada tag Pinko ya, P-I-N-K-O ya, Pinko Genuine Leather ya. Aduh Kakak Bunda, ini kalau Kakak Bunda ya untuk beli barunya ini di kisaran harga 5 jutaan ke atas ya. Ini brand juga lagi booming loh Kakak Bunda ya, tapi mungkin beberapa Kakak Bunda jarang banget lihat ini. Tapi aku sih salah satu penggemar Pinko karena dia unik dan dia lucu-lucu modelnya seperti ini ya. Oke, dia sudah full kulit ya, seperti yang tertera di dalam ya. Dia sudah ada tagnya Genuine Leather, lalu di tengahnya dia berzipper ya Kakak Bunda ya. Tuh zipernya aman. Oke, lalu dia zipernya sudah YKK. Aduh cakep banget. Yuk buat tambah-tambah koleksi lagi nih Kakak Bunda, ada yang mau tas ini? Yuk langsung gercep aja ya. Aku kasih di harga terbaikku ya, Pinko. Aku kasih di harga 620 aja deh. Yuk yang mau bisa langsung di screenshot, Kakak screenshot, aku kasih di harga 620. Oke lanjut, aku ada dari si Bulgari. Aduh, kalau Bulgari Kakak Bunda tahu ya, salah satu brand ternama ya. Wah, ini untuk harga tuh bisa ratusan juta ke atas ya, nggak kalah kece dari Hermes atau mungkin Chanel ya. Bulgari juga salah satu yang dilirik nih Kakak Bunda untuk pencinta tas-tas branded ya. Oke, si Bulgari ini terkenal Kakak Bunda dengan logonya yang si kepala ular seperti ini ya. Oke, dan dia bahannya kulit ya, kulit cakep ya Kakak Bunda. Khusus yang ini tuh kulitnya dia tebal ya, dan dia seperti ada kulit-kulit ularnya. Dan ini menurut aku unik ya, karena aku jarang banget, biasanya aku nemu tuh yang polosan ya. Kalau ini dia bercorak ya, bercorak, dan dia warnanya gold seperti ini. Kakak Bunda bisa lihat ya, mengkilat ya. Wah, ini mewah banget. Oke, kita lanjut lagi. Untuk si kepala ularnya ini Kakak Bunda, dia masih tergolong sangat aman ya. Oke, seperti ini. Kita lihat ke bagian belakang ya, tuh seperti ini ya, masih aman. Oke, di belakangnya dia sudah ada tag Bulgari ya, sudah ada tag Bulgari. Oke, untuk rantai dia bawaan ya Kakak Bunda ya. Untuk si tali panjang rantainya dia bawaan. Lalu di kiri kanannya ya, nih dia sudah berembos Bulgari, Bulgari
ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia sudah ada mata mutiaranya di sebelah sini. Di sininya juga dia sudah bulgari-bulgari. Lalu untuk si kancingnya dia sudah ada tag bulgari seperti ini ya. Aduh, ini keren banget ya. Dia satu ruang seperti ini ya. Lalu di sininya ada zipper ya, ada zipper dan lengkap dengan tag bulgari made in Italy di sini ya. Bulgari made in Italy. Aduh, ini keren banget ya kakak bunda. Bahannya full kulit, sampai ke dalam dia kulit semua ya. Kakak bunda, ini belum ada kikis, belum ada yang marupak ya. Semua cakep banget buat tambah-tambahan koleksi. Apalagi kakak bunda yang mau ke pesta gitu ya, buat kondangan, kakak bunda tambah mewah deh pakai tas ini ya. Modelan slimnya kakak bunda nih, aku tunjukin. Tuh seperti ini ya kakak bunda kalau dipakai ya. Keren banget. Yuk, Bulgari itu salah satu brand termahal loh kakak bunda. Yuk tambah-tambahin koleksi ya. Ini keren, kulitnya super duper kece ya. Kalau ada yang mau, si Bulgari ini aku kasih di harga terbaik aja deh, di harga 720.000 aja. Yuk, langsung di screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, lanjut. Lanjut, aku ada dari si brand ini. Ini Rebecca Minkoff ya kakak bunda ya. Tuh, ini kalau Rebecca Minkoff tuh terkenal loh kakak bunda, di Singapura ini terkenal banget ya. Salah satu brand yang diminatin ya, si Rebecca Minkoff ini. Oke, ini bahannya full kulit dan dia terkenalnya dengan si lambangnya ini nih. Seperti ada pengait seperti ini ya. Semua Rebecca Minkoff pasti ada pengaitnya seperti ini ya. Dan kalau untuk kulit gak usah diraguin, Rebecca Minkoff juga salah satu yang terdebest untuk bahan kulitnya ya. Oke, ini warnanya cakep ya, warna ungu ada marunnya ya, cakep banget ini kakak bunda, unik banget. Aku biasanya kalau nemu Rebecca Minkoff itu standar warnanya, kalau nggak hitam ya, terus warna putih. Nah ini tumben banget aku dapat warna yang keren ya. Ini super duper mewah ya, warnanya ungu tua gitu ya kakak bunda ya. Atau mungkin bisa dibilang seperti red wine ya, seperti red wine seperti ini. Oke, kita lihat lagi untuk bagian belakangnya kakak bunda, cakep banget ya. Masih lengkap stud-studnya, kakinya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, masih lengkap. Oke, bagian belakangnya juga dia cakep banget seperti ini ya. Di sininya dia sudah ada logo Rebecca Minkoff. Oke, kita lanjut. Untuk si zipper ya, zippernya dia sudah Rebecca Minkoff ya. Kita lanjut lagi. Oke, bagian dalamnya kakak bunda bisa lihat ya. Dia bahannya bahan furing ya. Furingnya dia seperti ada motif-motif macan ya kakak bunda di sini ya. Lalu di sini dia sudah ada tag Rebecca Minkoff ya. Semua furing-furingnya sudah berembos Rebecca Minkoff. Oke, lanjut lagi ya kakak bunda. Dia lengkap. Nah, ini dia yang paling penting kakak bunda. Genuine leather, made in China ya, sudah ada lengkap ya. Genuine leather, made in China, dikasih lagi nomor seri ya. Oke, ini ciri-cirinya sudah otentik kakak bunda ya, cakep banget ya. Zipper semua masih aman ya, ini masih tergolong bersih. Oke, kita lihat lagi ke tali panjang ya. Tali panjangnya dia bawaan ya kakak bunda ya. Nih, tali panjang Rebecca Minkoff tuh seperti ini ya kakak bunda. Jadi dia rantai mix dengan kulit ya. Rantai mix dengan kulit dan ini masih bawaan ya. Masih bawaan. Aduh, cakep banget ini kakak bunda. Kalau mau tambah-tambahan koleksi kakak bunda, Rebecca Minkoff semuanya masih bawaan. Kakak bunda, kalau Rebecca Minkoff itu biasanya dia, aku sering nemunya dia yang talpannya pengganti ya. Dan harganya juga termasuk lumayan tinggi. Dan ini dia masih full set, masih komplit dengan tali panjangnya ya. Aku kasih di harga terbaik aja kakak bunda. Kalau mau si Rebecca Minkoff ini, ku kasih di harga 850.000 aja deh. Yuk, yang mau bisa langsung gercep, kakak screenshot. Aku kasih di harga 850.000. Oke. Lalu yang terakhir aku punya dari brand YSL ya. Yang terakhir aku punya dari brand YSL, Yves Saint Laurent ya. Tapi ini modelnya agak unik ya, aku jarang juga nemu. Biasanya yang kita temuin tuh Niki ya, udah lagi ngehits banget Niki. Nih aku ketemu lagi Yves, tapi dia modelnya model kotak dan dia bahannya bahan kroko ya. Oke, di depannya dia sudah ada tag Saint Laurent Paris ya. Sudah ada tag Saint Laurent Paris seperti ini. Oke, untuk bahan-bahannya ya, dia bahan kroko dan masih aman banget, belum ada yang marupak ya kakak bunda ya. Untuk bagian bawahnya dia seperti ini, belakang seperti ini ya. Oke, untuk tali panjang pun dia bawaan dan sudah berembos Yves Saint Laurent ya. Ini modelnya modelan slim ya, modelan slim seperti ini. Atau misalnya kakak bunda mau ditaruh di shoulder seperti ini juga masih bisa, karena ini bisa diatur ya panjang pendeknya ya. Oke, aku lanjut ya, bagian luarnya masih sangat aman. Aku lanjut ke bagian dalam. Lama-lama aku pikir ini looknya seperti agak-agak look ke Hermes ya. Sepertinya ini looknya agak ke Hermes ya kakak bunda ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya kakak bunda ya.
Dalamnya dia satu ruangan roomy seperti ini dan bahannya sudah pasti full kulit. Oke, lalu dia sudah ada tag Saint Laurent Paris di situnya ya. Sudah ada tag Saint Laurent Paris, baru di belakangnya juga sudah ada satu ruangan lagi ya. Ini termasuk keren banget ya kakak bunda, masih bersih seperti jarang dipakai ya. Ini beli Saint Laurent tapi berasa pakai Hermes ya, karena looknya kayak Hermes ya kakak bunda ya. Oke, yuk ini aku yakin kakak bunda pasti suka deh, karena warnanya hitam ya, warna yang paling gampang buat dipakai baju warna apapun ya kakak bunda ya. Yuk ah, yang mau bisa langsung gercep buat dipakai kantor, buat dipakai sehari-hari, aku yakin ini pasti kesukaan kakak bunda ya. Aku kasih aja di harga terbaik untuk si Yves Saint Laurent ini, aku kasih di harga 780.000 aja. Yuk yang mau bisa langsung gercep, kakak bunda bisa langsung di screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Habis lagi nih aku ya kak, terima kasih banyak kakak-kakak yang mau bisa langsung gercep ya ke admin ya. Terima kasih untuk hari ini, selamat malam semuanya, selamat istirahat, dadah.